depan. Murah. Alright. Kameramen. Nah, ini lagi jadi kameramen, tukang video. Ada semua? Hah? Jadi? Oke, okay, Marshall. Oke. Okay. Oke. Okay. Ayo. Hai. Cantiknya rumah. Ada modal, dapat tanah, modal 2-3 ribu, memang cantiklah rumah. Terbaik. Jalan kampung bosku, jangan laju-laju. Kang kena parang dengan orang kampung kang. Ha, sio-sio je. Kampung Bantayan. Jalan terus ke Sempona. Oh, ni ke ladang anggur ni, simpang ke kiri ni. Saya tahu ni, pernah lalu situ. Oh, ini jalan dalam lah ke Pekan Sempona ni. Pusing-pusing situ juga tak ke mana. Teruknya jalan. Melompat-lompat. Siapa yang buat jalan ni? Ui, ini melambung ni, motocross punya. Pusing, ikut jalan lain, tak boleh masuk sini. Ini jalan beralun sebelum jembatan. Ini kalau laju ni, memang terbang ni. Tengok tu, berbonggol di tengah. Jadi di sini janganlah laju. Ikutlah hak laju kebangsaan. Hak laju kebangsaan Zimbabwe. So, what is the because? Adakah kita boleh memasuki Pekan Sempurna dengan kebenaran? Itu dia Cik Nawi kita dengan GS 1200, diikuti oleh Encik Jumin MT09, dan diikuti rapat oleh Mr. Jumat, Cik Hafiz, siapa lagi di belakang, Encik Kawa, dan Encik-Encik yang selainnya, Encik Zul bersama versus kuningnya 650. Tak tahu ke mana lagi arah hendak dituju. Adakah jalan-jalan tikus
berjaya ditembusi oleh rider-rider kebangsaan. Kita ikut pula jalan ni. Awan di atas berarak mendung manja, menandakan ia akan memuntahkan isinya. Diharap janganlah hari ini. Tunggulah sehingga kami sampai ke rumah, barulah hujan lebat. Jalan tikus. Rumah besarnya, tetapi macam terbengkalai sedikit, tetapi boleh diduduki. Satu masjid. Rumah di belakang tu sungguh cantik, berhadapan dengan masjid. Ada masjid lagi. Ini masjid atau masjid lagi? Hebat. Sungguh cantik masjid ini. I like. Menarik. Tapi tak bawa drone. Tak, cantiklah rumah sempurna ni. Menariklah. I like lah. Nak kena cari mentua satu kat sini. Tengok masjid lagi. Alamak. Jadi kalau macam tu, saya bercadang nak bina masjid jugalah di sini. Adakah sesiapa? mati. Besarnya rumah. Istana. Istana Bunian. Jadi mana-mana mertua yang berhajat mencari menantu, saya tak kisah, tak berkira sangat. Cantiknya rumah, kecil-kecil pun. Allah, sumatlah. Kreatiflah orang sempurna ni. I like orang sempurna. Dan juga yang bakal membina masjid. Ada sekolah. Bagus. Ada masjid, ada sekolah. Jadi kita bina masjid. Misi mencari mertua. Habislah lepas ni tak dapat ride. Haji Bakti bin Amwali, pengasas kampung Bantayan Sempurna Sabah, dibuka sejak 1958. Tahniah. Ini dia kampung yang beraspal cantik, walaupun tak berapa cantik sangat. Macam jalan tikus ini. Sawit pun ada, rumah cantik, sawit luas, masjid dekat. Memang tepat sekali lah. Tak salah lah. Tak salah pilih. Cantik. Rumah binaan asli, dekat dengan sekolah. Bagus. Bolehlah kita hantar anak-anak kita belajar di sini. Matilah nak. Tak pernah ikut sini ni. Kampung sungguh ni. Timpas kami ya. Kemana lagi ni? Jalan Tagasan. Kita ikut jalan luar juga, sebab jalan dalam tadi ditutup menuju ke Pekan Sempurna. Jadi ini jalan utama lah, nak ke Pekan Sempurna. Cantik rumah. Ada empat lagi. Sesuai. Ini contoh kereta yang baik. Tengok sampai ke tepi dia bagi jalan motor. Terbaik. I salute you, Proton. Tengok. Bagus. Terbaiklah. Betul lah, rumah di Sempurna ni cantik-cantik ya. Kalau rumah dia cantik, apalagi lah kalau isi rumahnya lagilah cantik. Tengok semaknya. I love it. Rumahnya. Rumahmu, rumahku jua. Ini rumah ke istana ni. Bayar parking ni? Bayar parking? Bayar sini. Bawa singgit? Kalau kereta RM2 atau lah ya, kalau motor. Kalau motor RM2. Muat ke kereta tu keluar? Kenapa motor aku juga jadi mangsa? Bawah kolong terus. Ni Tuan Sedin tadi. First time aku datang sini tu. Ini tampi-tampi ni. Ini tampi-tampi. Ini sebelah ni okey juga, tempat makan, ada tempat mandi-mandi. RM2. Sudah RM2. Aku belum. Kalau RM2 ni siap cuci ni.
kan? Biasanya RM2 cuci. Kalau RM1 jaga saja. Kalau RM2 oh cuci sekali ni. Bagi sama. Nah. Sebelah sini okey clear. Kita ni makan tengah hari sini lunch lah. Boleh juga kalau motor sini. Indak kalau anu pun supaya macam tak nampak berpecah kan. Baru siapa mau pergi sana-sana lah. Kami yang sebelah sana sudah. Hah? Kami sebelah sana sudah. Dah, aku tak kisah nak makan sini ke apa ke. Satu je soalan aku. Jadi kita singgah tak? Singgah. Ah. Okey, okey, okey. Boleh. Di sana booking sudah. Nah, kalau gitu kita bisa. Oh, dah booking. Jadi ke sini buat apa? Jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Okey, 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 okey. Ya, simple-simple je lah kan. Nanti boleh makan okey lah. Sebab ramai juga lepas nak makan nanti nak pergi McD ni. Nak pergi McD. Sebelah McD? Oh. Cantik lah. Lama tak pergi McD. Alah dah tu tak ada McD. Koperasi Pelancongan Warisan. Oh, pusat pelancongan. Kampung Tampi-Tampi. Okey, inilah dia kawasan Tampi-Tampi. Wah, bersih tempat ni. Tak pernah sampai tempat ni. Baru hari ni tahu ada ni kampung Tampi-Tampi ni. Air pun jernih. Tu dia nelayan. Oh, ada chalet. Tu orang tinggal di chalet. Jernihnya air. Lu tahu buat drone tadi ni. Mak datang restoran Warisan sini. Ajak asam sebut. Oh, ikan putih. Ikan putih. Du. Oh, ni putih ada biru-biru atasnya. Cantik eh. Tu GT Giant Travelly. Oh, dia orang beli ikan sini. Ni ikan apa? Duyung. Semaknya tempat ni. First time sampai sini. Mandi pun sedap ni, gelap air dalam ni. Dahsyat. Diving kamu. Mau diving kamu apa ke? Yang pentingnya cari mentua dulu. Ah, kan ni makan orang. Kalau you barulah. Bukan, tapi itu kecil masih geratangnya. Boleh kau cek yang besar. Geratang pun tak makan orang mah. Kecuali kalau dipotong-potong. Oh tu ada geratang juga. Ini mancing bos, sedap nih. Setengah jam juga naiknya. Ini ikan dori ni, dori. Ada jenak. Oh iya. Okey lah, lain kali kita berenang sama. Marilah kita beramai-ramai ke Sempona, ke Kampung Tawi-Tawi. Eh Tawi-Tawi, Tampi-Tampi. Suka aku je. Kan tadi diorang cakap sepanjang jalan rumah cik cantik. Takkan tak ada satu kosong. Mesti dalam dapat sini kan bang. Kampung Tampi-Tampi namanya. Tengok kawasan sekolah pun luas. Baguslah tempat ni. Tu rumah tengok cantik ah, ha? Rumah kampung tu. Wah, I like. Woohoo. Ni perjalanan keluar daripada Tampi-Tampi. Tuan Saidin dah tempah makanan di satu restoran yang dekat dengan McD. Tengoklah rumah, simple lah. Rumah pink. Jadi kita ke Tampi-Tampi tadi tu nak tengok tempat je lah. Sekarang kita keluar dari Tampi-Tampi. This is a bit modern lah. Ada modern sikit. Ni pun cantik, putih, belakang tu pun cantik. Hoi, cantik-cantik lah. Istana. Wah, rumah penuh kereta. Boleh tahan. Orang kaya, orang kaya. Kaya-kaya orang sempurna. Tu, simple, cantik. I love it. Semejit Anhur, Bulbul Lama, Kampung Bulbul Lama. Belum dapat makan memang senyap semua tau. Senyap, tekun.
Ya. Ke mana kan? Lepas kenyang sekarang lagi lah senyap tidur. Dia potong hamun sebelah tangan lagi. Eh. Ikan fresh. Ini semua ikan DBL. Ikan. Ada ikan dalam. Ada ikan. Kau sendiri kau. هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.